sekalian, hari ini 27 Desember 2023. Toleti disampa. Mai komunitas sembahyang. Di pamulanna saya lako upukna te kamenong banita. Telah jadi lansangan lapuan. Beda sedikit itu bagian dari kesimpuan ya. Itu jadi agak beda kualitasnya, tapi ya saya nikmati ya. Minta yang pasalah mati kondisi jadi umat tuh batonan dan mentuh tidak daripada Sarian matongtongan iya mutu sipata yang saya hormati lembaga adat laki yang hadir ketua lembaga adat laki Bapak Ibu pasti penasaran sebentar Bapak Ibu yang sama dikasih Tuhan. Perayaan Natal kita pada malam hari ini sungguh luar biasa. Meskipun kita Merry to me. Merry to me. Merry to me. Nikmati kasih sedang.
saat lagi kepada seluruh pengurus kastor dan panitia berkenan untuk mengambil posisi yang telah ditentukan. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Sinode Yogyakarta Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Bapak Ketua Kadin
Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati segenap orang tuaku, penasihat kastor, kasih tulisan masang Korean dalam ini tuh, kasih tulisan masang Korean Kota Kendari. Yang terhormat Ketua PMTI Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Ketua Kasturusana Santorean Kota Kendari, Bapak Ibu Pendeta dari berbagai dunia, kekuatan dan bahkan hidup, untuk datang bersama-sama di dalam acara Natal Kasturusana Santorean pada sore ini. Lukas 2 ayat 14 dan subtema dengan Natal Kristus kita dipersatukan dalam persaudaraan untuk memuliakan Allah, mewujudkan kemuliaan kepada sesama, membuat damai sejahtera bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, mensukseskan pemilu 2024. Sidang Masyaraya Natal yang saya hormati, dasar pelaksanaan Sang Torayan pada bidang kerohanian tentang perayaan hari-hari besar keagamaan, memberikan keakraban kepada kita semua masyarakat Kota Kendari dari berbagai denominasi agama, berbagai denominasi keyakinan, sehingga persatuan dan kesatuan di Kota Kendari ini semakin erat, kebersamaan kita semakin kokoh dalam membangun Kota Kendari yang kita cintai, khususnya bagi masyarakat kasih tulisan Masang Torayan yang ada di yang sebesar-besarnya. Atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, tanpa kekompakan Bapak dan Ibu sekalian untuk hadir bersama-sama mendukung terlaksananya kegiatan Natal kita pada sore ini, sia-sia. Dan saya mewakili panitia sangat berbangga, berterima kasih atas masyarakat, kekompakan masyarakat Tanah Toraja yang ada di Kota Kendari yang dibuktikan dengan kemeriahan dan membludaknya peserta hadirin yang hadir pada sore ini. Walaupun kita diguyur hujan, tetapi ini adalah hujan berkat bagi kita semua. Pembiayaan tentang pelaksanaannya kegiatan kita pada sore ini adalah bersumber dari orang tua kita, Bapak Anton Timbang bersama Yudi Mahardika dan pengurus-pengurus wilayah serta organisasi-organisasi pilar-pilar kasih tulisan Masang Torayan dan donatur-donatur dalam kehidupan.
dan masa raya Natal yang berbahagia. Jikalau di dalam penyambutan kami menyambut Bapak Ibu sekalian, baik mendudukkan Bapak Ibu sekalian di tempat yang setidak pantasnya Bapak Ibu dan seluruh anggota keseluruhan Masantorayan mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Sekian dan terima kasih. Kota Kendari dan kebanggaan masyarakat Sulawesi Tenggara pada umumnya, maka bahasa daerah Toraja, pakaian adat Toraja, tari-tarian khas Toraja adalah kebanggaan masyarakat Tanah Toraja. Untuk itu dengan penuh sukacita dan rasa bangga, terimalah persembahan tarian Mepo Kuaso. Kita beri aplaus kepada para penari. Memulai ibadah ini kami persilahkan berdiri. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku. Bersama-sama, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, Tasan Sirampunan. Amin. Silakan duduk kembali. Kesaksian pujian melalui paduan suara lansia kasta. Haleluya. Pujian di tempat tinggi. Hai malaikat.
ini. Dengan segala kuat dan sehat yang Tuhan anugerahkan, di dalamnya kita tetap mampu memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan sampai di usia lanjut. Entahkah suara kita masih merdu atau tidak, tetapi hati yang bernyanyi bagi Tuhan, itulah kebahagiaan yang mampu melahirkan pujian penyalaan lilin. Thank you.
Andalang semua paling. Mantap. Lambang Sima Kipuguna Dara, lambang kepingan Abang Leon, Aika Untung, Yamatu, Ibu Ibuna, Ibu Ombekna, dan Ina Nyete. Selama setang kemalik, Sima Silupa Kuboro. Sebelum kita memulai renungan semalam, In nomine Patri, Filio et Spiritus Sancti. Ya Yesus, hadirlah dalam hati kami. Bekerjalah sekarang, jadikan kami tanah yang subur untuk menerima sabdamu dan sepanjang masa. Amin. Sabda Allah dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan saya kepada Pastor Chandra. Chandra artinya bulan purnama. Maka kalau Bapak Ibu silau malam ini, saya hanya memindahkan bulan dari atas ke atas panggung ini, ya. Itu. Ini frase dalam bahasa Jawa. Saya tidak tahu, saya punya bapak dulu memberi saya nama Chandra. Ya. Ya. Sama budak-budak duka mutu pia-pia toraya di sangai duka Chandra. Tapi saya nak tandai apa itu artinya tu Chandra. Ya, jadi saya beritahu, ya, Chandra itu artinya bulan purnama. Oh, kure semangat tu panitia nak pada itu lampu, ya, supaya tidak terlalu silo kami. Ya. Maafin doa nambe indo kusilo kusola Natal. Ya tu Natal. Sebenarnya dalam bahasa istilah Latin sangat bagus. Namanya incarnatoris. Pak Pendeta semua tahu karena belajar teologi, ya. In itu di dalam, carne, ya, artinya daging, ya. Allah mewujud menjadi daging, tidak boleh menggambarkan Allah sama sekali. Dan manusia Kristiani melompat ke dalam situasi yang luar biasa. Ini hadiah terbesar bagi kita, karena ternyata ya tu puang Yesus, ya tu puang tak keren. Ya, tidak sama seperti saya, Dika. Kita punya Tuhan Yesus itu gondrong. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang masih punya rambut. Saya pengin punya rambut. Baru-baru saya ditanya, "Pastor, pastor masih pakai sampo?" Ini pertanyaan apa ini? Saya bilang begini deh, karena yang tanya anak-anak. Sampo kan untuk rambut. Kalau kulit pakai apa? Sabun. Lah, saya tidak punya dibanding saya. Kalau Yesus menjadi daging, maka kelihatan bagi kita siapa itu Allah. Dan wajah Allah ternyata sebuah koreksi besar-besaran, khususnya untuk kita tuh toraya, laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Pertama, seorang perempuan muda. Budakku saranin betul. Kalau kita baca sejarah keselamatan, ini sebenarnya pembaharuan. Kenapa? Karena yang dipakai oleh Allah dalam kitab suci itu perempuan tua, mandul, disuburkan lagi. Jadi, tua, mandul, subur lagi. Ibu dari nabi terakhir namanya Yohanes Pembaptis, Elisabet, tua, mandul, subur lagi. Tuhan mungkin bosan dengan yang tua mandul. Ayo sudah terlalu saja deh. Ya, daripada repot-repot tua mandul subur lagi kerja dua kali, langsung perawan datang satu kali. Tumpeng, Bunda Maria hamil. Ya, ini luar biasa. Immanuel beserta kita, beserta kami. Elohim Allah, jadi Allah yang beserta kami. Allah tidak lagi jauh, Allah itu dekat. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, ada pastor di gereja katedral namanya C. Brecken Bos. Tiap kali dia bilang Yesus, dia balik kanan. Dan kami sebagai anak-anak di katedral Makassar, dan setelah ya jadi tua dan kemudian muda lagi, ya, tua ketika banyak rambut putih, kemudian muda lagi ketika kehilangan rambut, saya akhirnya melihat, oh, ternyata Immanuel itu adalah
kehadiran kita semua. Kita semua ini baik. Masalahnya, teman-teman terkasih, Yesus yang hadir sebagai daging ini pertama-tama memperlihatkan wajah Allah yang merendahkan diri. Koreksi pertama untuk kebanyakan kita orang Toraja. Orang Toraja selalu punya impian supaya apa? Kalau pergi ke ya Kedeng Inan Susite, ya masa saya nak langgan kampung, kirampokin dulu Inan, ya deraga tiang alang itu tiang lumbung sebelah kanan itu, karena ini prestise itu. Satu kali saya ajak ibu seorang pastor, Indo, mari sama-sama dengan saya di sini, dan dia bilang, hey pastor, saya di bawah saja. Karena banyak orang-orang tua saya lihat duduk di bawah, oh duduk di alang atau tidak duduk di alang itu sesuatu yang berbeda. Ya untuk saya sama saja itu. Jadi saya turun, saya duduk di bawah. Lalu ada orang tua mengatakan, oh minder ketu, nenek mi kamu pastor. Itu yang ditanya, saya punya nenek itu. Jadi saya jawab santai saja, oh simpomodika. Ya, itu. Jadi oma yang menyanyi itu. Jadi kalau suara opa dan oma itu agak beda-beda sedikit, itu bagian dari kesimpoan. Ya. Itu jadi agak beda kualitasnya, tapi ya saya nikmati. Kemudian merenungkan, oh mungkin ya ditanya nenek saya ini supaya ditahu riwayatnya dari mana, ya dan seterusnya, puang raka atau maka karaka, ya kaunan raka, ya padahal Yesus itu tiga-tiganya diambil, dia puang, dia juga toparengnya, ya maksudnya tahu rengnya tahu itu, ini toparengnya. Jadi bukan orang yang di atas tahu rengnya tahu. Allah itu tidak pernah boleh diubah kebaikannya oleh keburukan manusia. Maka ini pesan yang luar biasa. Maka kadang-kadang ya ada yang bom saudaranya, bom de mati. Ya. Saya temukan beberapa, tadi saya bilang kepada dua pandita, saya bangga hari ini saya diapit oleh dua orang berkeluarga. Biasanya ya itu di gerejaku, di gereja Pantunga, orang yang tidak berkeluarga itu pastor, ya ada masalahnya orang berumah tangga, ya bawa ke pastor. Ya bahkan ada yang gila-gila tanya saya, pastor bagaimana caranya buat anak? Aduh mampus ya, nah ketandai orang ya itu ya. Iya tuh, bagaimana ini pertanyaan ini, ya itu, ya satu kali ada ada satu pasang, ya tuh muanena majama dulu Papua, nah ya tuh bayinena kawin dete Kendari, suaminya kerja di Papua, istri tinggal di Kendari, itu tanah laku aku bertanya, pastor, bagaimana caranya buat anak? Saya tidak tahu. Nah, itu bayiku, ya itu. Kalau begitu pastor, kamu doakan supaya kami punya anak. Jokowi itu pastor betul. Mas bayanglah saya berdoa, tetapi kamu pegawai, umat khusus eksekusi komite, ya itu. Biar kita melutut, kita melutut berdoa untuk kamu. Kalau kamu tidak sipitopi. Tidak jadi ya itu. Jadi mari kita kerjasama. Yang terjadi dengan Natal ya. Terjadi dengan Natal, kalau Allah mau merendahkan diri, mendekati kita menjadi manusia, lalu kita tidak berusaha mendekati Allah dengan kerendahan hati yang sama, aduh celaka ini. Oh lupa susu itu. Nikmati dulu ya, jangan ambil nanti masak itu barangkang kulit itu. Kenapa? Wih kalau jadi di gereja diberkati, wih pukul dada kakir hari, tinggal ya itu. Dan biasanya kita orang Toraja begitu ya itu. Matiannya bangkit itu ya. Ke matunu tahu umur hidup kaki, iya toh
Nah tu non bisa tedo, wah bisa bukan non bisa, ya, dah dua, ya itu. Sesudah itu pusing kepala, itu. Ya satu tedo masalah mati, kaya minta non masalah mati, pon Yesus, jadi umat tu batonnya nggak mentul tedo. Nah, ini yang terjadi, ya. Dan Tuhan Yesus datang dengan kesederhanaan. Ya, kenapa kita buat complicated? Ya, itu. Kadang-kadang ini yang mengherankan. Maka teman-teman terkasih, yang ketiga, ini pesan Natal yang sangat kuat. Yesus datang untuk mentransformasi kita. Apa yang Dia punyai, yakni berkat kemuliaan, Dia bagikan kepada kita. Arahnya itu keluar. Pada kita semua ada berkat. Pada kita semua ada berkat. Satu kali ada seorang ibu yang ditugaskan di selatan Jogja, Bantu. Sekarang ada ganjuran di sana, tempat koa. Dan pastor paroki mengatakan kepada saya, Chandra, bisa bentuk koa. Oke, saya senang menyanyi. Jadi saya pergi cari penyanyi. Di salah satu rumah saya dengar ada suara merdu sekali. Ternyata yang menyanyi ini seorang nona, itu ya selain cantik suaranya bagus. Dia sementara mandi, jadi saya tunggui dengan mamanya. Habis dia ini keluar dari kamar mandi berpakaian, saya ajak, itu, Mbak, ayo ikut kor di gereja. Dia bilang, Romo, ya, kulong boten sakit nembang, ya orang Jawa bilang, pastor. Tidak bisa menyanyi. Tanya, kok bisa menyanyi? Oh iyo, kalau dalam kamar mandi. Jadi banyak orang yang simpan berkatnya seperti penyanyi ini. Dia bisa menyanyi dalam kamar mandi untuk menghibur handuknya, sikat giginya, odol giginya, sabunnya, sikat WC-nya, dan seterusnya yang ada di kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, hilang suaranya. Kadang-kadang kita melakukan dosa keempat, namanya kelalaian. Karena kita tidak sadar membangun kastor teh. Ya, amin itu artinya setuju. Ya, susi bang teka tu nina jawab kami. Amin. Oh SMP teh. Ya, amin. Oh SMP. Ya, semoga sesudah ini ya malelang nam SMA. Tuhan Yesus memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mama senang.
sidang perayaan Natal. Kita akan bersama-sama menaikkan syafaat di hadapan Tuhan. Karena itu, marilah kita berdoa. Ambe ipung matua lan surga. Tutuang liu mamase sian liu kaborok lako kami mintu panampah meladi. Rampokan ni opung umpeng kayong kalegi dioti ngayong. Kiti mangkure suwanga atu mintu kaborok mamaseni lako kami sohanasan. Labi losong raka lante kombonganna kasih surusan santo rayan bongi totemo parannu paimankanni dio olo maladi kure sumanga tu kaboro ami undangan naikan ni solanasang lante lilina tondok iate tuminei rampom bakan ni solanasang kota Kendari tungka sanganna ia matopuang kipudi kipakalabi itu sangamni ia temi taumi solanasang tu pengurus kasih turusan sang torayam misi solamo puan nato itu mintu karakara labi losong rako puan tu panitia perayaan Natal kasih turusan sang torayan kikure sumanga opuang belanda misi solamo unatoi te acara kipogaukan selako dadi situru lalan pak poriammi kumua denau pak anayate kipogaukan diotingayomi makiangga diotingayomi napoma upai batangkaleki solanasan puang totu mampaki do suruga kikure sumanga opuang belanda mi sisolamo tumintu nataumi turampo mangka naparampo kaunami opuang yamoto pasakemi tamalan katuang ki solanasan denopa nayate sukaran alukmi lamendadi pesuka katuang ki tuo lantelino yate umpokokani tulalang katonganami sialam patale ambun ni ia tu sukaran alukmi ambeki pumatua lan suruga mas sambayangkan ni lumati tingayomi upas sambayangan ni ia temei toma parentaki opuang den naumpa anayato mintu na toma parentaki lana pokokan situru lalan pak priam wali kota sola wakilnya camat lura RT dan RW opuang pasak kami denopan ngayate tondok mi pak kamasian lako kami tontong rapak angki tontong manaman umpogokan ni tulalan katonganam ni lante atu kipatu lako puang tahun 2000 semua lami pasake tumintu na rencanana toma parentaki anna dipogaukan situru lalan pak poreyami salako iatu pemilihan presiden dan wakil pemilihan gubernur dan wakil pemilihan wali kota dan wakil opuang pasake tumintu na to anna lumingka wakile rakyat la unnu leliamni sialam putuskan ni iatu lana pomelona tondokki opuang pasakemokan ni solanasang lang ulingkai te tahun tumipaka masian lako kami ia kemikelo opuang miantakan ni tamalan tahun baru tahun 2024 opuang tarima mi tepangin boki tu silasanna ikande Allah iya te siapa de itu salah budangki susi kami kumpagari salana toka salam lako kami sia da'ni eloran kami diroso sangadinna rinding palakan da'na randankan di atap litu belanna
kamu ku undang kui parenta. Amin. Thank you.
kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas kelahiran Kristus yang datang ke dalam dunia ini menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan merespon kedatangan Kristus dengan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita menyanyi, Dia lahir untuk kami. Sarian matontongan ia moto sipatokan latontong pekalabi tusang ngamada tumbi lan desa peran pengukuran sang korayan lan lirina kota Kendari provinsi Sulawesi Tenggara diona umpakaraya Allah kadanyan anak rampan dirino kuang Yesu tungkasanganna pasan tutuban ikan painan sang kelayan lantai diri na kota Kendari umpakaraya Allah Natal sia umpakendek kurian sumanga okuang matua sia umpakendek kemala situru kama sorokan painan sia kama lemburan pena bela namintu tupak kama semmi laku kami kunenui buana rakta sang pulau lan pak zaman lan usaha bisnis diona lolo tahu lolo tananan sia lolo patuan pasakken dite pemalaki okuang matua dipake umpakaluang parentami ulenui kasih tulusanki sia kadarapa aki santurayan lan lirina kota Kendari umpakaluang parentami
ami tontong luka ada ikan sin kamasian si pakaboro sia lami pasakka duka tu penangki sia tangaki lak makaritu tu umpake umelo itu mintu pak kamasian ni laku kali si nisa-nisaki anna kumala itu sangan ni sia laku sia laki poba sia laki po para paraya tahu mi tarima mi uang matuate kuren sumangaki lan sangan na kuang Yesu kuang pelabak kasalangki imak kuren sumangat mati kalemi. Amin. Aku nanti pantai uang siria komi kamaran pasang. Amin. Kembali.
Natal membawa damai bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Penjabat Wali Kota Kendari Bapak Muhammad Yusuf, yang kami hormati jajaran Forkopimda, Ketua Sinode Gipsultan, Ketua PMTI Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Ketua Lembaga Adat Melati, Ketua Kadin Sulawesi Tenggara, Ketua Forum Kerukunan Keluarga Batak Sulawesi Tenggara, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Indonesia lahir dari keberagaman, namun keberagaman yang mempersatukan membuat Indonesia kuat membangun negeri. Demikian juga Kastor kasih terusan kesantaraan sebagai organisasi kemasyarakatan terus berkomitmen di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kastor terus berkomitmen juga turut membangun daerah. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Selamat malam, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan teman saya, Bapak Pejabat Wali Kota Kendari yang barusan dilantik, yang biasa kami panggil Pak Yoker. Selamat Pak atas pelantikan yang ketiga. Jadi ini teman saya ini hat-trick namanya. Ya, yang kami hormati Forkopimda, baik dari provinsi maupun dari Kota Kendari, karena hadir Kakanwil Kemenkumham dan Lanal atau yang wakili Pak Kejari. Tadi ada Pak Dandim juga ya saya lihat. Ya. Yang saya hormati Ketua Kadin, juga sesepuh masyarakat Telaga Pak Anton Timbang. Yang saya hormati anggota Dewan Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga adik kita yaitu Yudi Mahardika. Yang saya hormati Ketua Kastor seluruh Sulawesi Tenggara atau KKST yang hadir. Yang saya hormati Ketua Kerukunan Arisan sebagai pilar Kastor Kota Kendari. Yang saya hormati Ketua-Ketua Wilayah serta yang saya hormati Lembaga Adatul Laki yang hadir, Ketua Lembaga Adatul Laki. Bapak Ibu Masyarakat Natal yang dikasih Tuhan, pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena saya meminta untuk sambutan lebih dahulu karena Pak Wali Kota pasti tahu deadline kami hari ini sampai jam 10. Masih banyak tugas yang harus saya selesaikan di kantor. Kalau lewat dari itu nanti ada yang harus menyeberang ke tahun 2024 kegiatannya. Ya, sehingga kami minta maaf Pak Wali mendahului yang seharusnya dari acara ini. Juga terima kasih kepada panitia dan pembawa acara yang telah menyetujui untuk kami menyampaikan. Marilah kita memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan karena pada malam yang indah ini kita seluruh diaspora masyarakat Toraja di Kota Kendari boleh hadir bersama-sama untuk merayakan Natal. Momentum ini memang kita rayakan setiap tahun setahun sekali, sehingga tentu ini menjadi suatu kerinduan bagi masyarakat Toraja untuk bisa berkumpul dalam suasana sukacita. Kegiatan-kegiatan Kastor yang sangat banyak dan padat memang menjadi satu kebanggaan bagi kami, bagi organisasi PMTI yang ada di Sulawesi Tenggara, karena
organisasi di tingkat kabupaten kota memiliki keaktifan yang cukup tinggi, sehingga tugas kami sebagai PMT di provinsi cukup mengkoordinir, memberi semangat, mensupport, serta memadukan dan menyelesaikan agar bisa bersatu di seluruh wilayah provinsi. Malam hari ini perayaan Natal kita bersama untuk malam hari ini
berbagi kasih, berbagi damai, sejahtera dan sukacita. Berkenan saat ini kita ikuti sambutan Ketua Kastor Kota Kendari kepada Bapak Tito Sarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, yang salam kebajikan. Yang terkasih, Ketua Sinode Gereja Sutra, Bapak Pastor, Bapak Ibu Pendeta dari berbagai denominasi gereja yang boleh hadir dan mengambil pelayanan pada malam hari, yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Kendari dan Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara, Forkopimda Kota Kendari, yang kami hormati Ketua Umum Kadin Sutra, beliau juga adalah Dewan Pertimbangan Kasih Perusahaan Kasol Kota Kendari yang sangat luar biasa mensupport kami, yang selalu menantang kami untuk membuat kegiatan, bahkan kami yang kalah bikin kegiatan. Yang kami hormati para sesepuh kami, baik yang ada di Dewan Pertimbangan maupun yang ada di Dewan Penasihat Kasih Perusahaan Santorayan, yang kami hormati ketua kerukunan Kasih Perusahaan Santorayan yang juga sebagai pilar kasong, yang kami hormati Ketua Lembaga Adatolaki Kota Kendari atau yang mewakili, yang kami hormati keluarga kami, keluarga Kastor, yaitu dari Forum Kerukunan Keluarga Batak Sutra, selamat datang dan bergabung. Yang kami hormati juga keluarga kami dari Kerukunan Masyarakat Indonesia Maluku, Sulawesi Tenggara. Jadinya dan puji Tuhan, malam ini mulai berpartisipasi dalam mengambil tujuh pujian. Bapak Ibu yang sempat kami tidak sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat kami yang boleh hadir dalam perayaan Natal Kastor pada malam hari. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semuanya, terkhusus keluarga Kasih Perusahaan Santorayan yang merayakan Natal pada malam hari ini, bahwa perayaan Natal kita pada malam hari ini penuh dengan berkat. Buktinya kita mulai hujan. Sebagai orang yang percaya bahwa hujan adalah berkat yang luar biasa. Berkat dengan sambutan hadiahnya kami serahkan bersama Ketua Satu Bapak Widya akan menyerahkan hadiah Natal buat keluarga Kastor Kota Kendari yang juga tiba-tiba pasti masih penasaran sebentar. Bapak Ibu yang sama dikasih Tuhan, perayaan Natal kita pada malam hari ini sungguh luar biasa. Meskipun kita diguyur hujan, semangat Natal, semangat kebersamaan keluarga besar Kasih Tulusan Santorayan. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Ketua, bukankah tahun ini wilayah 9 dan 10 tuan rumah? Ya, dalam proses kepanitiaan wilayah 9 dan 10, tahun depan wilayah 8 dan 7. Tetapi kita mengingat situasi dan kondisi, karena kami menghitung-menghitung semangat kebersamaan Kasih Tulusan Santorayan setiap tahun makin meningkat. Bapak Ibu yang sama dikasih Tuhan, dengan Natal pada malam hari ini saya sangat bangga dan terharu. Maka kita belum sampai kastor itu setelah terbit, dan ini kami sangat banyak dibantu oleh Bapak Kakanun Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih Bapak dari Kementerian Hukum dan HAM. Kita punya aset yaitu tanah yang ada di Baruga, dan saat ini tanah tersebut itu masih atas nama pribadi, masih atas nama Pak Vince. Saat itu selaku Ketua Kastor, kita mendapatkan hibah tanah dari Patarang.
karena kita belum berbadan hukum, maka sertifikat tersebut itu belum bisa dibalik nama ke atas nama Kastor. Dan hari ini Kastor telah berbadan hukum, sehingga tanda tersebut itu akan saya proses untuk balik nama ke atas nama Kastor. Dan kebetulan pada malam hari ini hadir Bapak PJ Wali Kota, beliau adalah sahabat saya, Bapak Muhammad Yusuf, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau akan sangat mendukung Kastor. Dan juga kebetulan ada Bapak Ketua DPRD Kota Kendari, beliau juga adalah sahabat saya, Bapak Suban ST, karena Kastor sementara membangun satu tongkonan dan 12 alang itu di Baruga. Tahun lalu Kastor dibantu oleh Bapak mantan Wali Kota Bapak Zulkarnain itu sebesar 100 juta rupiah. Dan saya yakin di bawah kepemimpinan Bapak PJ Wali Kota yang baru, karena beliau adalah sahabat saya, maka bantuan tersebut saya yakin akan bertambah untuk Kastor. Amin. Terima kasih, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Dan akta ini beserta SK Kemenkumham saya serahkan kepada Ketua Kastor. Kita ikuti bersama amanah pejabat Wali Kota Kendari kepada Bapak Muhammad Yusuf dengan hormat, disilakan. Mewarisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya sengaja menyapa dengan mungkin itu sapaan khas masyarakat Toraja. Dan tadi saya coba menanyakan sama Pak Anton Timbang, itu artinya apa, Pak? Artinya bunyi kok. Nah, ternyata memang ini yang dibunyikan oleh saudara saya, Pak Widya tadi. Bintang memancing suasana untuk saya bagaimana ini bisa heboh lah, ya. Udara, Bapak Anton Timbang. Yang saya hormati, Kakan Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Ketua beserta anggota DPRD Kota Kendari yang sempat hadir dan hadir bersama kita, Bapak Ketua DPRD Kota Kendari, Forkopimda Kota Kendari, hadir Kajari Kota Kendari, ada Adar Lanal atau yang mewakili, dan di 14.17 Kendari atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri Kendari atau yang mewakili, Kepala OPD Kota Kendari atau yang sempat hadir, Ketua Sinode Gap Sumtra, Ketua Kadin Kota Kendari, Ketua PNPI Sulawesi Tenggara, dan tentunya Ketua Kastor Kota Kendari, Ketua-ketua Kerukunan dalam wadah Kastor, Ketua Lembaga Adat Tolaki Kota Kendari, Forum Kerukunan Keluarga Batak, Kerukunan Masyarakat Indonesia Maluku, yang saya hormati, yang juga saya banggakan, rohaniawan, segenap tokoh masyarakat Toraja, tentunya panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk dapat berkumpul bersama dalam perayaan Natal. Dan selaku pejabat pemerintah Kota Kendari, saya mengucapkan terima kasih kepada segenap keluarga besar masyarakat Toraja Kota Kendari atas undangannya kepada saya untuk menghadiri perayaan Natal pada malam ini. Dan ini adalah acara pertama yang saya hadiri. Saya dilantik tadi jam
8 kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat kastor yang ada di Kota Kendari. Luar biasa penghargaan yang diberikan kepada saya. Hadirin undangan sidang masa Natal, sidang masa raya Natal keluarga besar kastor yang saya kasihi. Bagi saudara-saudaraku sekalian umat Kristiani, peristiwa Natal tentunya merupakan peristiwa yang sangat spesial dalam perjalanan kehidupan kerohanian, di mana perayaan Natal senantiasa membawa suasana sukacita, kegembiraan dan kedamaian. Bahkan suasana sukacita ini bukan saja dirasakan oleh umat Kristiani, namun juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di dalamnya. Berita Natal adalah berita sukacita dan damai sejahtera bagi umat manusia. Hal ini tentu sejalan dengan tema perayaan Natal Nasional Umat Kristiani tahun 2023, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Serta subtema Natal Kastor pada malam ini yaitu dengan Natal, Kristus kita dipersatukan dalam persaudaraan untuk memuliakan Allah, mewujudkan kepedulian kepada sesama, membawa damai sejahtera bagi masyarakat dan mensukseskan pemilu 2024. Tema dan subtema Natal ini sangat sejalan dengan harapan kita sekalian seluruh warga masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya masyarakat Kota Kendari, agar kita senantiasa mengambil peran nyata di tengah-tengah masyarakat menjadi duta-duta perdamaian yang senantiasa membawa terang kebaikan bagi lingkungan. Dengan karakter orang Toraja sebagai pekerja keras, tekun, disiplin dan loyal, kita sesungguhnya dapat melihat dan merasakan bagaimana peran nyata masyarakat Toraja yang ada di Kota Kendari ini telah mewarnai dan menjadi bagian dari proses perjalanan Kota Kendari ini sehingga dapat mencapai kondisi seperti sekarang ini. Perlu saya sampaikan bahwa masyarakat Toraja bagi saya secara pribadi dan keluarga bukanlah hal yang asing. Dari semenjak saya lahir, saya sudah tinggal berdampingan dengan orang Toraja. Ada mungkin di sini keluarga Pak Bulo, mungkin ada di sini Ibu Adriana Bulo. Nah itu tetangga saya dari semenjak saya lahir sampai sekarang. Hadirin undangan keluarga, biarlah urusan pilihan itu menjadi urusan pribadi kita masing-masing. Pilihan boleh berbeda-beda, namun kerukunan, kesatuan dan persatuan kita sebagai sesama anak bangsa, khususnya kita sebagai bagian dari warga Sulawesi Tenggara dan lebih khusus lagi sebagai warga Kota Kendari, yang baik bagi terciptanya suasana tentram dan damai di tengah-tengah masyarakat Kota Kendari. Hal ini tentunya sangat sejalan dengan semboyan atau prinsip hidup yang selama ini kita kenal di kalangan saudara-saudaraku masyarakat Toraja, yaitu Misa Kada di Petuo, Pantang Kada di Pemakte, yang tidak lain mengandung makna untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat. Hadirin undangan sidang masa raya Natal keluarga besar Kastor yang saya kasihi, akhirnya sebagai penutup sambutan ini, perkenankan saya atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kota Kendari mengucapkan selamat merayakan Natal bagi umat Kristiani, khususnya keluarga besar Kasih Turus Sanna Sang Toraja Kastor Kota Kendari, dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2024. Semoga kasih dan perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian, dan semoga segala upaya serta kerja keras kita dalam membangun Kota Kendari kedepannya akan senantiasa memperoleh ridho dan perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tadi saudara saya, sahabat saya Mas Widya menyatakan bahwa sebelumnya Wali Kota Kendari Bapak Haji Sulkarnain, mantan Wali Kota Kendari, memberikan bantuan kepada masyarakat Toraja itu sebesar 100 juta. Nah, hal ini saya berada di tengah-tengah masyarakat Toraja dan juga ada Pak Kajari, ada Ketua DPRD, saya kira mungkin akan lebih banyak dari itu.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Shalom. Lantai tondok Kota Kendari, saka tujuana sangkal mana batang kale. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, saat ini kita akan masuk dalam doa syukur. Dan marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dan tentu sesuai dengan cara kita masing-masing. Secara kristiani saya pandu dan tempat ini. Sama sembahyang. Si patusian lek kami opuang makure semangat makpole paraya. Delanna ti parandukna landa asal kota tu temo. Marin maling kamelo inde keparanuan. Umpaka raya itu kada denna buang ipong Yesu. Tama tetap. Salah satu kebanggaan Indonesia di bidang tarik suara, yang suaranya akan kita dengarkan sesaat lagi untuk bersama-sama kita mengagungkan nama Tuhan. Kita sambut Joy Tommy. Bye.
Allah.
ya. Coba. Semua nyanyi. Oh Tuhan, pakailah hidupku semua.
tidak tahu artinya? Apa? Taman Sentosa kampung halamanku. Di mana kampungnya? Toraja. Di tanah Toraja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sudah menghidupkan tanah Toraja. Siap menguji Tuhan sekali lagi? Lebih dari pemenang? Apapun situasinya, kita perkatakan kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin.
masih sudah nonton video ini, bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSC, karena subscribe itu gratis.